Kutu rambut adalah serangga kecil yang menghisap darah dari kulit kepala manusia. Bahkan rasa gatal akibat kutu rambut membuat tak nyaman nih, Sobat Sehat. Apabila dibiarkan begitu saja, kutu rambut akan berkembang biak begitu cepat. Namun Sobat Sehat bisa mengatasinya dengan mudah. Simak penjelasannya berikut ini. Dikutip dari Kompas.com, kutu rambut biasanya akan menyebar melalui rambut satu orang ke orang lain. Meskipun tidak membawa penyakit bakteri maupun virus, kutu menyebabkan rasa gatal yang tak tertahankan. Ketika kutu rambut sudah bertelur, jumlah mereka akan berkembang dengan cepat. Namun ada beberapa obat alami yang diyakini bisa membasmi kutu rambut dari kepala Anda dengan cukup efektif, seperti yang pertama yaitu minyak adas manis, yang kedua minyak zaitun, yang ketiga minyak kelapa, dan yang keempat minyak pohon teh, serta yang kelima yaitu minyak ter. Bahkan Sobat Sehat bisa melakukan beberapa cara untuk menghilangkan kutu rambut hingga telur kutu yang dapat dilakukan di rumah, seperti yang pertama yaitu menggunakan sisir basah, yang kedua oleskan cuka apel, dan yang ketiga cuci pakaian dengan air panas. Selain itu Sobat Sehat bisa menggunakan obat untuk membasmi kutu. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!